ดื่นที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาเพื่อเป็นทางนำเป็นเดือนที่สำคัญและประเสริฐกว่าเดือนใดๆประตูสวรรค์จะเปิดและประตูนรกจะถูกปิดไปใช้ตอนมารร้ายจะถูกล้ามไว้ไม่ให้ล่วงลูกหลานอาดัมเป็นเดือนแห่งความโปรดปรานและเป็นเดือนแห่งการให้อภัยอามัลอิบาดะฮ์ใดๆผลบุญจะถูกเพิ่มขึ้นจะเกิดคืนไลละตุลกอดคืนแห่งเกียรติยศในสิบคืนสุดท้ายจะเกิดในคืนใดคืนในเดือนนี้ตามพระบัญชาของผู้อภิบาลชำระล้างผิดต่างๆทั้งในร่างกายและหัวใจการถือศีลอดลดอารมณ์กิเลสตัณหาและความอยากใคร่ทุกสิ่งที่กำหนดไว้ล้วนแต่มีคุณต่อตัวเราBismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa khatamin nabiyyin wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واغفر اللهم لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات أجمعين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وخشوعنا وتضرعنا وتلاوتنا للقرآن الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kita ni kalau nak kira, nak hitung budi nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kita belaka, nescaya kita tak kuasa nak hitung semuanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Alhamdulillah, saudara-saudari yang dirahmati Allah, muslimin muslimat, shaimin wa shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa sekali lagi pada hari yang mulia ini, hari yang baik. Hari Jumaat dengan tarikh 25 bulan Ramadan al-Mubarak pada tahun kita ini. Alhamdulillah bersama dengan ini hari yang ketujuh bulan April, Mei, Juni dah pada ini. Jadi alhamdulillah ala kulli hal, dan kita takdir dengan qada Allah wa qadari kita dalam keadaan alhamdulillah sihat wal afiat, dan kita juga alhamdulillah keadaan kita ni tenang, dan kita ni insyaAllah ta'ala harapan besar Allah Azza wa Jal beri kepada kita waktu dan saat zaman yang insyaAllah ta'ala kuat untuk kita nak tunai, nak untuk berjalankan tugas kita sebagai abdi
hamba Allah Azza wa Jalla, hamba Muslim dan Muslimah. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, hari ini kita berjumpa sekali lagi pada hari Jumaat yang berkat ini. Jadi kita insya Allah dalam keadaan kita mitenih, biznillahi ta'ala. Dan hari ini kita nak tamu pengajian kita lah, ataupun dalam hati kata majlis ilmi melalui TV yang dianjurkan oleh Jami'ah Qattani. InsyaAllah ta'ala, tajuk malam kita hari ini insyaAllah ta'ala, kita akan bincang tajuk yang mana disebut di hadapan kacamata terletak kita tu. Nah, jadi insyaAllah kita akan bincangkan kejap berhubungan sikit lah tentang malam Al-Qadr ataupun Lailatul Qadr. Yang kita sudah maklum sebagai learning kita untuk jalankan ibadat kita ni. Alhamdulillah pada Ramadan kali ini rasanya cepat. Ya. Cepat sungguh. Dengan keadaan bulan awal sudah habis banyak. Dan 10 yang kedua. Maka insyaAllah ta'ala kita ni rasa katanya seperti beberapa hari ya. Kita ni duduk dalam bulan Ramadan kita. Tiba-tiba kita ni sudah masuk dalam Al-Ashrul Awakhir. 10 akhir pada bulan Ramadan kita. Hari ini pun kita sedang hari yang ke-25. InsyaAllah ta'ala kita doakan dan penuh di kita harapkan kepada Allah ta'ala kita supaya Allah ta'ala azza wa jal menerima amalan kita sebagai amalan salihan. Dan Allah azza wa jal menerima puasa kita, qiyam kita, ibadat kita tu insyaAllah ta'ala dengan baik. Allahumma taqabbal minna Ramadan wa taqabbal minna insyaAllah ta'ala. Tajuk yang kita nak sebenarnya kita bincang hari ini ialah seperti maklum bagi semua umat Islam tentang kelebihannya dan tentang besarannya ialah Lailatul Qadr. Dan insyaAllah dalam masa kita ni berkira-kira kita ni insyaAllah cuba kita nak nak renungkan atau nak muhasabah diri kita dengan kita ni tengok kelakuan kita dan amalan kita pada amalan-amalan yang kita dah hadapi. Alhamdulillah ni dah sudah 5 malam dah daripada Ashrul Awakhir sudah berlangsung habis dan kita pun nak hula klik, nak booster klik reverse pula belakang ni tak boleh dah. Maka kita hadap pergi ke depan dalam masa kita ni. Sejak dia muamalah 21 tu. Pergi dah 4 hari dah, 4 malam dah. Kita ni hari 25 dah. Di malam semalam ni, di semalam malam ni jadi malam witir lah, malam 25. Yang mana insyaAllah kita harap Allah Ta'ala jadikannya malam ni. Padahal kebetulan pula masa cuaca kita ni dia hujan-hujan lah. Dia hujan, dia kuih dah luar hari dah hujan, lepas malam pun. Maka insyaAllah Ta'ala kita harap insyaAllah akan hari lagi pun hari ni insyaAllah juga ada Lailatul Qadr. InsyaAllah kita nak bincang hari ni tentang Lailatul Qadr dan kita nak royak di kubai lah. Nak sama-sama tukar fikir dan kita nak sehat menata hati sama-sama. Dan tazkirah bagi kita ada lagi 5 malam ni. InsyaAllah kita sungguh-sungguh kita ganti, kita tampung ganti hak mana kita ada kurai pada 5 malam pahala ni. Kita ni ada lagi 5 malam insyaAllah kita sungguh-sungguh pula ganti. Harapkan besar umat Islam ada lagi-lagi lah pada Qadr insyaAllah ta'ala. Saudara-saudari muslimi muslimat yang dikasihi Allah. Alhamdulillah. Maka kena kita tahulah kita ni bertuah. Alhamdulillah Tuhan beri nikmat banyak dan kita ni. Kita menyaksi bulan Ramadan Al-Mubarak sejak awal. Dan kita ni insyaAllah kita berjalan, kita ni tugas kita
ibadat Ramadan kita ni Allah Ta'ala. Jadi insyaAllah malam ni atau hari ni kita tunggu pula lah. InsyaAllah kita hadap malam akhir awal yang juga ni. Lagi malam tu insyaAllah Ta'ala kita ubah sekitar awak lain daripada kita lepas pahadah tu supaya Allah Ta'ala tengok pada kita belakang umat Islam lah ni, utama umat-umat kita di Pakangi, di Thailand kita ni, dia rahmati kita dan dia jauhi kita daripada segala bala dan segala wabak yang mana sekarang ni untuk buat nakit COVID-19 ni antara corona. InsyaAllah kita sama-sama berjaga lah Allah Ta'ala dengan cara-cara yang di tak atau diisytiharkan untuk nak jaga kesihatan kesempatan masing-masing kampung yang kita insyaAllah Ta'ala. Alhamdulillah malam Lailatul Qadar ialah terkena oleh umat, semua umat Islam. Lailatul Qadar ni yang mana Allah Azza wa Jal jadikan satu surah khusus untuk menunjukkan kelebihannya. Dan beberapa ayat lagi dalam surah tu Ad-Dukhan yang menunjukkan kebesarannya malam Lailatul Qadar. Tapi pula mari daripada tunjungan kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan lagi kebesarannya dan kelebihannya dan kepentingannya bagi kita umat Islam tentang malam Al-Qadr ini. Kita jauhi kita ni, bahasa Melayu kita sebut malam Lailatul Qadr. Malam tu malaikah, waktu sebut Lailah pula. Lailah tu bahasa Arab malai juga. Jadi dengan istilah kita ni, terkenal lah kita ni baca bahasa itu. Tak ada gampang, oh, insyaAllah. Jadi malam Lailatul Qadr, kita amuk pula Lailah tu. Walaupun yang malai tu dah. Apalah kita kata istilah Allah Ta'ala letak ialah Lailatul Qadri seperti mana yang di turun ayat Al-Quranul Karim Suratul Qadri. Alhamdulillah Al-Qadr ni, Al-Qadri atau Al-Qadr ni dan jauhi kita panggil Malailatul Qadar, Malailatul Qadar, bahasa Arab ni ya tiga huruf. Kita nak klik pada bahasa Arab kita. Jadi Qadar Lailatul Qadr ini yang mari pada kalimah kalau kita nak haluski dalam bahasa Arab dah sikit lah. Jadi Qadar ni adalah daripada tiga huruf Qaf dan Ra. Qadrun. Ada pun Qadara pun masuk daripada tu juga. Dengan yang terdu kan sedah atas dan padara. Boleh pun juga. Biasakan lima padara ni dalam bahasa kita tengok dalam kamus Arab ni dan kejepai bahasa Arab dia kata padara ni dia banyak makna. Asalkan dia klik makna kepada menentukan Allah hukum ya putusan. Itu satu makna. Satu makna lagi padara ni makna yawi apa ni, yawi kuantiti ataupun yawi sukate. Padara yakdiru padran. Yawi sukate. Karena ya seperti ni bahasa Jawi kita ya ambil daripada Arab lah. Padara sekodar-sekodar. Jawi kita kecek lagi kan. Dia kata awak sekodar-sekodar. Sekodar-sekodar tu ya ambil Arab dah tu. Dia kata lebih kurang lah. Kira-kira dah. Qadara tu maknanya kira-kira juga. Makna daripada qadara ni kira. Qadara syai'a, makna qadara syai'a, makna dia menghargai, dia membesarkan, dia mengigaukan. Itu daripada arti qadara. Dan juga daripada qadara ni maknanya menghormati. Ya hormat qadara rajulu akhahu, makna dia menghormati kan. Takdir mana kehormatan. Ada kita nak buat apa-apa lah, nak sambut orang sahaja atau kita nak meliakan, nak sambut orang yang mari, kita buat takdir, takdara. Kita
kita ni nak hargai dia. Dan juga qadara ni maknanya kuasa. Istafa'ah. Qadara. Wa man qudir. Qadara maknanya orang yang kuasa. Dia dapat gagah kekuatan untuk nak buat satu amalan satu. Satu gagah. Dia kata qadara. Kudrah. Itulah sifat Tuhan kita. Kudrah. Atau kudrah. Kudrah. Di sini qadara ni maknanya banyak di segi bahasa Arab ni. Kata-kata yang sebut tadi. Dan juga tambah qadara ni maknanya kata-kata yang mari makna menyepit. Nak sepit. Qadarahu. Qadara. Qadara wal badala penyakit. Qadara maknanya menyepitkan. Dan qadara ni wa man qudira alaihi rizquh maknanya disempitkan. Disempitkan rezeki ataupun rezeki kebolehannya di segi harta. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ata'ahu. Siapa yang ada kesempitan harta yang nak infak rezeki, apa yang infak sekadar dia. Ini daripada arti qadara. Satu guna qadri ni ialah istilah dalam ayat ni Lailatul Qadri, terkenal dengan nama dia tu Al-Qadri. Al-Qadri makna hukum yang Allah Azza wa Jal tafsir. Allah Azza wa Jal tetap, Allah Azza wa Jal letak, tetap hukum qada, makna ia tetap apa ni satu waktu sesuatu benda atas benda. Misalnya qadara syai'a, Allah Ta'ala dia tetukkan, dia hukumkan, dia bahagikan boleh juga lah kata bahagi. Ini Lailatul Qadri, itulah makna dia di istilah syar'i yang kata Lailatul Qadar, malam yang ditentukan oleh qadar-qadar ataupun umur-umur rezeki-rezeki manusia takdir Allah Ta'ala. Makna kita yang dalam usul akidah selain kita ni, kita beriman dengan qada Allah wa qadri. Ni kita beriman dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Dia sudah menentukan menentukan umur ajal kita dan kehidupan kita dan rezeki kita tu. Itu panggil qada. Lailatul Qadri ai maknanya malam yang ditentukan oleh Allah Ta'ala akan bahagian apa ni haruan kata bagi semua makhluknya. Itu nak katakan lebih kurang di segi arti lah malam. Dan malam terkenal malam Al-Qadri atau malam Lailatul Qadri dalam syariat kita ni ialah malam yang Allah wajan ada keistimewaan yang sangat besar yang tanya pahala amalan kita pada malam itu. Dan malam ni sudah dikenali dalam ataupun sudah ittifaq, sudah ijma' oleh ulama dan semua umat Islam bahawa malam Al-Qadri, Lailatul Qadri, masa dia bila tu ialah pada bulan Ramadan Al-Qadri. Dan utama ialah 10 akhir bulan Ramadan. Malam-malam yang 10 akhir. Malam 10 akhir pada bulan Ramadan Al-Qadri. Di antara itulah mengatakan Nabi SAW dalam sebuah hadis, sungguh kita ni usaha sungguh bersungguh-sungguh dalam ibadat untuk mencari ataupun nak wikna dengan malam itu pada takdir Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal takdir Lailatul Qadri. Dan di segi banyaklah daripada keringnya daripada ulama dulu dan ulama belakang ni mengenai malam Al-Qadri, Lailatul Qadri. Banyaklah surat-surat buku Al-Qadri. Dan kita pun tak perlu kita nak dalam sangatlah kitab-kitab tu untuk kita ambil daripada Al-Qadri kita. Dan kita insyaAllah kita nak tengok, nak ukur siapa dia malam yang kepada tu dan namanya kita learning, maksudnya TN kita jadi kita ajak Lailatul Qadri. Adakah kita puas hati dengan amalan kita pada tu ataupun
masih lagi kita tak peduli, tak tahu, tak begitu ambil berat penting tentangnya. Alhamdulillah. Saudara-saudari muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Setelah kita tahu dah tadi makna maksud pada malam Al-Qadr atau Lailatul Qadr itu istikharah bila malam itu insya-Allah. Nah, sudah maklum bahawa malam Lailatul Qadr ialah terletak pada bulan Ramadan dan juga terutama pada malam-malam yang akhir bulan akhir daripada bulan Ramadan Al-Mubarak. Ini Al-Qadri atau Lailatul Qadri adalah yang mana setengah daripada penjelasan ulama dia kata malaikat Allah Ta'ala menulis atau menentukan atau menuliskan dalam Lauhul Mahfuz setiap perkara yang akan berlaku pada tahun-tahun yang berikut semuanya dengan arahan Allah atau Jal yang di arah oleh Allah Taala dan semua malaikat apa ni catat tulis dalam Lauhul Mahfuz dalam takdir Allah Azza wa Jal ikut apa yang di arah oleh Allah Subhanahu wa Taala sama ada rezeki ajal umur keadaan hidup dia tu sebenarnya ataupun kita dan ilmu Allah Ta'ala takdirnya nak bagi pada belakang pada akan yang akan lagi semua tu panggil takdir Allah Azza wa Jal letak ataupun ada hukum ataupun buat apa ni saya tak setuju oleh Mahfuz oleh ilmu Allah Azza wa Jal. Kalau kita kata mengaturlah mengatur yang dibaikulkan tadi oleh Allah Ta'ala mengatur tetap nak betul buat kalau berlaku masa depan itu pasti kan nak hadapi dia oleh manusia hadapi masa ini nak kata sebab kita duk apa masalah kita ni lah bandingnya lebih kurang sebenarnya kita letak lah rencangan kita nak pergi mana dalam masa tahun dalam sekolah kita mahalai kita tu universiti dalam masa setahun tu kita buat plan dan buat putuh dan buat apa masa tu kita letak apa ni belanja ataupun apa tu kita manusia duk buat maka pada kita lah di mana kita sentik dan tak puasa dan titik tak suka lah dan Allah Ta'ala Allahul Alim Al-Hakim Al-Qawiyul Aziz Allah yang mengaturkan segala urusan lillahil amru min qablu wa min ba'du. Allah Ta'ala mengatur itu bagi Lailatul Qadri yang mana Allah Azza wa Jalla mengatur takdirnya pada makhluk-makhluk ini. Ada malam Lailatul Qadri ni Lailatul Qadri ni seperti maklum bagi semua kita ni umat Islam kita dah ialah malam yang Allah Azza wa Jalla besarkannya sungguh. Ada kelebihan khas, kelebihan istimewa sungguh daripada malam-malam yang lain pada setahun. Dari setahun kita tu 390 lebih hari ke malam tu. 390 ke 5 ikut lah. Ikut takdir. Maka satu malam ni ya lebih baik daripada lain-lain malam. Daripada masa setahun. Tengok tu. Tapi di segi itu nak kata, kalau kita nampak nak kata, kita masa kita ni lah, kita dekat ni. Jadi malam ni so ya, that's how things. Dalam lain-lain daripada malam-malam tu, dan selama setahun. Tapi Allah Ta'ala, koyak kita, maksudlah kita dalam Al-Quran yang kita percaya kan, kita dah baca tu, kita berimai dengan Al-Quran, yang Allah Ta'ala, dia koyak satu, apa ni, satu, lebih besar sungguh. Lama not lebih besar. Inilah kita pahir dan kita baca surat Al-Fadri dalam Quran kita dah. Saya nak cuba baca sikit dah surat Al-Fadri. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr.
وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Surah Allah. Kita kalau kita tak turunkan surah ni dalam Quran Nabi, Allah Azza wa Jalla wahyukan surah Al-Qadr ini pada Nabi, maksudnya kita tak tahu lah apa maksud Laitul Qadr dan apa dia Laitul Qadr. Ini Allah Ta'ala firman dalam surah Al-Qadr ini, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Allah Ta'ala, sebenarnya Allah kata, Inna sesungguhnya kami yang menurunkan hudu kepada Al-Quran. Kami, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran Al-Kadim pada malam Al-Qadr, Laylatul Qadr. Wa ma adraka ma Laylatul Qadr. Adakah wahai Muhammad? Maksud kita juga lah. Adakah kamu tahu tentang apa ia Laylatul Qadr? Allah Ta'ala firman lagi kata, Laylatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Laylatul Qadri itu lebih baik khairum daripada alfi syahr, seribu bulan. Laylatul Qadri khairum min alfi syahr. Apa juga berlaku pada Laylatul Qadri? Allah Ta'ala firman lagi, tanazzalul malaikatu, turunkan, diturunkan malaikat. Malaikat tentu turun, berturut-turut. Tanazzalul malaikat, para malaikat. Malaikat. Ya Allah. Tanazzalul malaikat tu, waruhu fiha. Dan malaikat ar-ruh. Siapa malaikat ruh ni? Ialah Jibril. Ruhul Amin. Itulah malaikat Jibril dah. Itulah. Tanazzalul malaikat waruhu fiha bi'ibni rabbihim min kulli amr. Dengan izin Allah Ta'ala, Tuhan mereka itu, mereka turun. Turun mana? Turun ke bumi. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin. Mereka dengan urusan Allah. Salamun hiya. Salam hiya. Yani, malam itu malam salam. Malam itu salam. Selamat. Salamun hiya. Hatta matla'il fajr. Tengok naik apa ni fajar tubuh. Allah Ta'ala firman dalam surah Al-Fajr ini, jawayat kesulah Allah Ta'ala kepada kita bahawa malam Qadr ni, Laylatul Qadr, malam tu berapa dia? Satu malam tu, malam dalam malam Qadr ni, lebih baik daripada khairun ni. Bukan sama tak. Sama dengan seribu bulan, tak khairun, lebih lagi. Lebih besar lagi, lebih baik lagi, khairun. Lebih jauh, ada kan? Lebih khairun. Khairun maknanya esen-esen terbaik. Saya nak kata bandingnya. Muhammadun khairun. Atau akhiyarun, dia kata mai juga. Khairun min jaza min pulang. Kata seorang Muhammad ni lebih baik daripada Allah Ta'ala. Malam Qadr ini, Laylatul Qadr, khairun lebih baik, lebih masya Allah, baik daripada seribu bulan, min alfi syahrin. Itulah kata daripada malam Qadr ini, ialah Allah Ta'ala beri kelebihan pahala kita tu digantung-gantungkan pahala kita tu, amalan kita tu. Masya Allah. Tengok jadi amalan kita tu dalam masa kita buat satu malam tu, amalan kita tu jadi baik, jadi apa, jadi besar, jadi bani berkat, daripada dalam lebih pada khairun tu, jadi lebih baik pada amalan itu lebih baik pada amalan kalau kira 1000 bulan alfi syahrin, kira lah 1000 bulan tu apa, Tuhan tengok, jadi tu baik dia kata apa 83 tahun 3 bulan. Masya Allah. Mana kata amalan kita pada malam itu tu, jadi lebih. Tak, sama lebih lah.
lebih lagi pada kita amalan sampai 23 40 masa kita doa amal ibadah. Masya-Allah. Ini nak kata Tuhan lah rahmat bagi kita pada umat Islam kita ni, umat Islam kita ni Tuhan beri rahmat banyak ni. Sebab Allah Taala tahulah. Allah Taala huwal hakim al alim. Allah Taala tahulah kita ni kata manusia lemah, lemah dan daif kita ni, tak kuasa dan umur kita ni yang sikat tak seperti umur-umur umat-umat yang terdulu beribu apa ni ratus-ratus tahun. Kita ni masya-Allah nah. Kita ni kalau paling tinggi 90 di antara 90 70 tu wingat-wingat. Nabi sikit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kata amal umat di baina mustabi'in. Umat-umat umatku di antara 90 di antara 90 70. Ni kalau kita banding dengan umat-umat zaman dulu, zaman Nabi Nuh dan zaman yang dulu tu, ratu-ratu tahu Ewi kekuatan tu berbanding masa dulu. Turun-temurun ni jadi khusus kue umur-umur manusia. Umur kata Allah. Lepas kita zaman Nabi pun, umur sekadar ni, ya, masa kita ni kita Nabi 1000 tahun, beda kan, 1400 dah. Tapi kita pun suka dengan Nabi dulu, Nabi dia. Sallallahu alaihi wasallam. Wafatnya dia umur yang 33 dah itu dah. Maka Allah Ta'ala tahu kita ni lemah, umat dia lah ni sangat daif dengan umat-umat dan amalan pun juga kuat dan lemah umat amalan masuk lagi malah dan sebagainya dah kita ni kita jatilah we kesemua bagi umat Islam kita ni jadi satu amalan tu boleh jadi banyak, lebih banyak daripada amalan ataupun kelebihannya tu pahala ganjarannya tu berganda-ganda pada sampai 23 tahun kalau kita kita doa amal, kita doa ibadat. Masya Allah. Kena buat gapa lagi. Nak kata manusia kita lening-ening duduk mana lagi daripada rahmat Tuhan. Nak kata sama dengan 1000 bulan ni Allahu Akbar. Ataupun lebih daripada khairun tu, lebih daripada 1000 bulan lagi tu. Nak kata apa kita ni sampai lagi. Nah, dekat Allah Ta'ala jadikan malam Lailatul Qadar ini khas bagi umat Muhammad. Umat inilah kita lah, inilah umat Muhammad. Dan tidak diberi, dikurniakan pahala dan amal Lailatul Qadar kepada umat-umat yang dulu pada kita. Subhanallah, kita ni lah, kita ni. Allah Ta'ala banyak tumbuhlah nikmat dia. Tahulah kita ni. Tahulah kita tu. Allah kita ni. Kalau Allah Ta'ala tak buatlah ini, kita ni jadi ke mana? Kita nak bayar seperti Allah Ta'ala nikmat dia. Kita daripada awal kita ni kecil. Apakah kita ni dewasa ni, dua orang ni ni. Apa kalau kita nak pilih nikmat tu hari? Apa kita nak dia bayar tak? Lalu kira ni Allah Ta'ala pun ya wi tu kita ya wi kita ni masa pula wi hatta wi ke apa dia nak kita amalai pula kita pun buat tarik nak Allah Ta'ala apa wasa nah, kita nak tarik lagi nak Allah Ta'ala ya Allah tu hari kita apa untuk kita ni berapa kita Allah Ta'ala wi kita berapa ni nak berhak tu pada anak diri dan sebagainya kalau kekayaan kita ada kodak kita ada pun nikmat banyak tu. Nafas kita duduk nyawa ni. Angin. Suhari angin kita lah ni. Kita duduk nyawa. Kita duduk sedap orang. Kita ni udara dan sebagainya lah. Alam. Alam cuaca kita ni. Alam. Semula jadi ni. Alam dunia kita ni. Kita duduk nikmati dengan ni. Wah. Kok ni ni suhari. Suhari. Lah ni mulai. Kita nak. Nak bayar. Budi Allah Ta'ala. Boleh kita. Dekat wajah kita. Lepas tu yang suruh kita ni. Amal ibadat kerana dia. Taklah yawi lagi yo. Benda kalau kita okay kita lah kalau kira kita okay misalnya deh. Kita okay yawi duit kita lagi. Lepas tu so kita wi kita ni wi dia sikit kita nak wi pula banyak. Pelik dia. Kita okay lah. Kita okay yawi ke anak koli. Yawi gaji kita dia. Terus dia tu. So kan dia kata tu ya tu yawi tak kata ha. Kalau wi sikit dia saja. Pada saya pula saya nak balik nak balik
atas leh. Puluh-puluh lagi. Puluh-puluh ganda. Kita perlu tarik lagi. Subhanallah. Ya Allah. Ini mati. Ini nak kata. Nak kata setiap. Tahun. Bulan Ramadhan ada. Bulan Ramadhan kita utama. Maka kita ni adalah malam. Pada ini. Lagi kita ada hidup. Nah, kita ada hidup mulai. Ada orang meninggal dunia. Tak ada uzur pun. Nah, kita ni Alhamdulillah. Dengan sedar kita dan sehat kita, kesedaran tubuh badan kita ni, kita ni selalu kalau pada mari setiap bulan Ramadan, maka kita boleh lah insyaAllah bulan Ramadan, insyaAllah ta'ala. Ni nak kata segi tak tahu berdua dah kepentingan dan kelebihan bulan apa ni bulan Ramadan dah dah sah. Lepas tu dah utama malah ada sepakat ni kelebihan je dah. Ni nak kata hari tu, malam tu, malam pada ni Allah Ta'ala ampun bagi dosa-dosa kita ni, insyaAllah. Dan kemana dalam surah tu Al-Qadr juga, apa dia? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ya Allah, malam hebat sungguh ni malam ni. Malam pada ni malam hebat sungguh. Kenapa? Hebat kerana malaikat ni turun. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala ayat sini kita layan begitu. Ini tanazal maknanya turun. Lepas tu kalau turun malaikat turun boleh dia turun sedikit. Dia turun seorang ataupun seorang malaikat dua tiga geruk lah. Jadi tanazalul malaikat. Tanazal maknanya berterusan. Kata ramah-ramah lah. Turun tu turun mana daripada langit Allah Ta'ala kepada kepada kita ni, pada bumi kita ni, insyaAllah. Tengok dah, masyaAllah. Tengok ni, masyaAllah kita. Maka kita lagi, masih kita ni, tak sedar diri lagi. Malaikat turun pada malam tu. Kalau kita tengok dah, cuba kita fikir, kita tengok ada buah hadir Nabi. Ini kata besar ni. Nabi, sebenarnya Nabi SAW, kata, maknanya lebih kurang, malaikat turun daripada langit, turun pada langit, masuk apa turun ke bumi kita ni, al-ard ni, kita ni lebih banyak nak kata kalau ada air kok ia turun tu, tanazzalul malaikat, makna kalimah tanazzal, makna malaikat, baru malaikat tu turun, bergeru-geru, ramai-ramai. Al-Nabi kata sebuah hadis, kata ramai je dalam mana malaikat, lebih banyak daripada batu-batu daripada bumi ni. Aksar min hasal al-ard. Lebih banyak daripada batu-batu bumi. Batu kecil lah, batu-batu yang duduk di pantai, bukit, tanah kita biasa ni. Batu-batu kecil dia lah. Lebih banyak daripada batu-batu yang ada dari bumi. Ya Allah, tengok daripada berapa juta. Kalau kira batu, tengok rumah kita, sekeliling rumah kita, tengok kampung kita tu, berapa biji batu. Cuba bila tengok. Batu buat rumah dia misalnya. Kedah batu buat rumah tu. Waktu buat rumah dia lah, dia mahu gaul seminggu tu tengok batu tu hasah tu panggil ataupun hasah halus sikit lagi lah gitu. Apa kira tu, kita suka boleh tak bila tak habis nak bila ni malaikat turun anak kata berkat ni malaikat tu malaikat, kalau malaikat turun turun ramai-ramai jemaat tu makna kata tanazzalu berwi arti kata turun ramai-ramai turun sungguh-sungguh terutama pula turun ar-ruh. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Masya Allah. Ar-ruh ni terkenal lah. Ketua. Orang debel ni. Ketua malaikat siapa tu? Iyalah. Jibril alaihi salam. Iyalah Jibril ni. Ikut wahyu lah. Khusus pada wahyu turun kepada Nabi. Nak kata, warna turun katik ni. Allahu Akbar dah. Warna tu turun katik ni. Sebab, buat apa turun di bumi ni? Sebab masyarakat nak ramai-ramai dengan umat Islam menghayati, menghidupi Lailatul Qadr ini ramai-ramai rahmat malaikat. Malaikat turun tu nak malaikat turun dengan hakikat insyaAllah kita tak nampak kok ya. Hakikat kita turun, mereka itu turun
Ya Allah, seperti mana malaikat tudung-tudung Nabi Muhammad SAW sebagai badan dan tudung-tudung tudung malaikat karamah kepada orang mujahidin-mujahidin macam mana. Kita dah dengar cerita. Cerita itu tolong, arti tudung berkat lah. Tudung berkat, tudung rahmat juga. Tudung hakikat mereka itu dengan malaikat kita tak nampak. Rupa kok ya Allah alam mana-mana. Tapi tudung semua kita yakin iman dah tudung. Ha, dengan pada 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 yang layak bagi mereka tolong makan tolong malaikat dan Jibril alaihi salam kedua kot. Kita ni seolah ada perayaan lepas saya kita ni malam ni ni malam 10 akhir ni kita ada perayaan semua malam selama 10 malam ni dok nak raya makan jadi kita nak lawak ni ramai-ramai ni malaikat turun kat sama kita umat masya-Allah dah. Untuk mereka itu hadiri sama-sama. Wih berkat, wih banyak lagi berkat, wih banyak kebaikan lagi pada kita umat Islam ni. Dia menghayati hidup seronok dengan malaikat, dengan Laylatul Qadar. Maka mereka, para malaikat Jibril dan Jibril alaihi salam turun juga. Hari itu nak kata, besar sungguhlah malam ni. Besar sungguhlah malam Laylatul Qadar. Lazal malaikat waruhu fiha bi'idni rabbih. Amal dengan urusan Allah Ta'ala yang mengajak di Allah Azza wa Jal diizni Rabbi apa dia malah tu kesaya lagi gapa pula kesaya istimewa ayah tu malah tu tenai hati belakang salam salamun ya tenai lah iya salamat lah iya makna kita malah tu tenai lah jiwa kita ni Alhamdulillah tenai dan juga ada setengah kersi kata malaikat ni salam kepada manusia pada umat-umat Islam, umat manusia yang mana taat kepada Allah Ta'ala. Wih salam, selamat mereka itu. Salam-salam mereka itu pada umat-umat. Ia hatta matla'il fajar. Tengok naik. Apa ni? Fajar masuk. Ini nak kata, matla'il fajar ni, dia tunjukkan masa malai kepada. Apa? Bila masa dia tu? Masa dia memanglah masuk malai. Bila masuk malai? Ialah maghrib. Waktu maghrib tu, kita buka poster tu. Alat tu nak start lah. Alat tu kata nak start lah. Masuk waktu maghrib, start dah malai tu. Mula lah. Start malai tu. Tengok fajar. Dia baik masuk fajar. Kita uti makan terposor. Kira tu berapa minit. Berapa jam kita. Ni Allah Akbar. Kira harga sungguh lah. Satu minit tu berapa tu aja. Daripada maghrib. Waktu maghrib. Tengok waktu fajar. Berapa jam kita. Pejek kita kira maghrib apa lah ni ini 25 teh 25 lepas tu sampai masuk ini tu sampai 5 so, sampai pukul 4 kita kita duduk sahur tu 4:30 tu apa je lah situ kira ni setengah sampai 4:30 apa lah tu tapi sebelah je pukul je setengah sikit-sikit tu kan tu ni apa banyak tu dalam 10 jam atau 11 jam setengah tu atau 11 jam malam ataupun tu berapa minit dah situ kita tasbih lah situ Allah Akbar kita doa Tuhan lah makna kita istighfar kita amal soleh insyaAllah jadi kita ni insyaAllah dah ada lagi kita kelebihan malam pada lepas dah tu mana kalau kita tak sedar lagi tu atau kita terlupa pada lepas dah malam-malam lepas dah ni walah mana ada lagi malai ada lagi ni Nabi yang kata Nabi bisa kita kepada sahabat dia kata kepada kita lah dia kata taharau lailatul qadri fil ashril awakhir sahabat bertanya ustaz juga tanya hey malaikat ya Rasulullah mari kita jadi tingkat mana ni tapi Nabi banyak hadis dah dia menunjukkan Nabi suruh kita cari kita ni taharau tahari zaman dah di mana kita cari-cari gitu jago-jago apa punya ingat tengok cari-cari cari cadar buat harau untuk kita nak ui sungguh mana kita ada buat siap fair lah harau lailatul qadri bila asyul awakhir lepas tu ada setengah sebuah hadis tu ia kata bistab'al awakhir tujuh malam akhir tu ada juga Nabi kata iltamisuha bila asyul awakhir ataupun iltamisuha fi sab'al baqina banyak lafaz-lafaz hadis ada katanya nak kata tentukan oleh ulama ataupun hadis-hadis melalui hadis
haji ada 7 hari dan tentu daripada malam-malam itu pada malam-malam tertentu pada 10 akhir itu. Ini banyak khilaf antara ulama lah, yang mana ada kata malam haji itu menunjukkan malam 21, malam 21 padah lah kita ni. Malam 21 tu hak mana Imam Syafi'i kita rahimahullah dia bergalib tu, dia suka itu yang kita mengikut hadis tu. Semuanya ulama-ulama hak menentukan mana-mana hari tu nak kata harap baik ya khusus api. Sebenarnya kena 10 akhir tu kena buat kerja jugalah, buat amal jugalah. Bukan waktu itu pada malam tu, malam lain tak buat tak. Kita dapat habis tu. Kita ni, tentu ada satu hari tu, atau satu malam tu, aku tahu hari tu yang hilang. Dan setel dalam hari tu. Setel mari tipu kita sikit. Dia kata, buat hari malam tu, hari lain tak sempat tu lah. Tu kita lah. Allah. Mana ada setengah tu, ulama ada setengah pendapat katanya malam 23. Ada orang 25. Dan ramai-ramai pada jumhur ulama ataupun ramai-ramai pendapat yang terkenal dan pendapat Ibn Abbas daripada sahabat radhiyallahu anhu juga yang mengatakan malam 27. Oh, tu dah. Lepas tu lah kita tengok lah. Malam 27 tu di sejik Mekah tu ramai masa dulu lah. Masa bubik kan tu tak ada orang kurang lah. Masa dulu tu malam 27 tu lah. Malam 27 Ramadan tu ramai orang. Okay. Bubik pelakor. Lah mana-mana sejik dengan lain pun lupa juga. Sebab memang kau besarkan malam hari tu boleh tukar saja. Sebenarnya kalau kira tu 10 akhir tu malam-malam 10 akhir tu lebih baik kita buat semua lah malam dalam tu. Tak menentu. Jadi tak menentu. Lebih awla lah. Abjah sana Nabi sendiri yang kata. Nabi sendiri SAW. Itu kita ni. Nak kata Laitul Qadri. Itu pada malam-malam akhir. 10 akhir ni. Dan ada tengah daripada Allah Nabi. Kata Ibn Suhatul Witri. Dada Witri. Kata cukup go tu. Malam 21, malam 23, 25, 27, 29. Semua itu ada dan juga keluar hari Nabi. Nabi yang nampak dalam mimpi dia tu yang tidur, dia kan nampak kata hari itu malam itu, malam itu dia betul Tuhan tunjuk lagi. Tapi dia bangun buat dia super. Sebab apa? Ada dua orang sahabat tu balas entah tu balas-balas sama kok dia tu. Jadi lupakan masa dia tu malam tertentu bagi Nabi SAW. Ini kata dia besarnya malam terpadar ni. Sebenarnya kalau terpadar tu bagaimana ayat Quran kita baca surat terpadar tadi dalam surat Tuhan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Wa kitabil mubin. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin. Inna kunna munzirin. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Amran min indina. Inna kunna munzirin. Ayat pada awal surat Tuhan. Ialah mengenai malam Lailatul Qadar juga. Kami wa kita inna sesungguhnya kami anzalnahu turunkannya Al-Quran fi lailatin mubarakah pada malam yang berkah. Ya Allah, fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Fiha yufraku pada malam itu ada ditentukan qada takdir amrin urusan-urusan yang amat tidak. Nak kata urusan Allah Ta'ala, takdir Allah SWT, hukum hakamnya, takdirnya. Allah Ta'ala itu adalah malam mubarakah, malam berkah itu. Malam itu yang Allah Ta'ala itu dan takdir Allah Ta'ala bagi makhluk-makhluknya. InsyaAllah, kita pun malam-malam. Jadi insyaAllah, apakah kita malam Lailatul Qadar? Nak buat cara kan? Nak kita. Jadi masa sikit dah kita nak minta lah. Kita nak buat cara kan? Nak main pada ni. Adakah kita tunggu kau boleh nampak pada tu tapi pukul dia ke macam mana? Ataupun kita tengok alamat-alamat yang kerana banyaklah ulama-ulama boleh baca dulu lah. Dia tunjuk bagi kita ni. Banyak tanda-tanda kata malam ni malam tu pada tu malam ni masalah yang waris pada hadis Nabi adalah waktu boleh terima. Ada juga yang tak waris tu, orang tu tak boleh percaya sangat kan. Waris mana tak nampak. Tapi, saya lahwi pada manusia kita ni ada kelebihan masing-masing. Kalau kita tahu tu, Alhamdulillah. Kalau kita tak tahu tu, tak payah kita ni usaha nak sawi, nak apa. Kita nak apa-apa dalam tempat kita. Setelah kita
berbahaya di apsan dan apa dia lagi kepada apa yang putus kita nak buat amat no dalam kepada nak amat kita nak amat kita buat kita nak kata amat buat amat baik no. Ha, adakah kita nak tunggu saja gitu bawa mari-mari tak pergi dia ok macam mana untuk nak pergi berkat itu ataupun benda lain untuk hal nak macam mana kita. Saudara-saudara muslimi muslimat yang dirahmati Allah, ibu bapa saya yang dikasih, adik-beradik saya, kita dalam kepada ni Allah Ta'ala nak kita ni amal dan kita ni nak tunjuk bagi Allah Ta'ala kita ni hidup, kita ni apa ni, kita ni hidup nak guna masa kita pada malaikat kerana kita beramal ibadah faat dekat diri kita kepada Allah. Kalau kita banding misalnya dah, kita buat banding banding. Kalau kita ni malam ni satu malam orang mari istihar prakak dalam duduk Allah di kedai, di kampung kata misalnya berisak ataupun tanakan tanakan ikutlah tanakan duit banyak ya nak we kita juta seseorang nak we kita juta seseorang tapi ya syaratlah dia kata nak we juta seseorang ni dalam malam tu dalam malam 10 malam ni ya kira ya tak malam 10 sampai 20 misalnya di antara malam tu dalam 10 tu, 10 malam tu, dia kata berisak atau tanahkan, dia kata nak uwi seseorang sejuta. Sejuta bat. Tapi syaratnya apa? Kena kita ni duduk diri. Di depan pintu. Rumah kita. Ha. Ikutlah kata, sebuah rumah ni, mestilah kalau nak boleh duit sejuta ni, kena duduk seorang depan pintu. Malam tu. Duduk ni tidur ni potok diri tunggu. Kita nak mari. Ya kata nak ditanya. Kita lah nak jadi. Kita ni Masya Allah. Tak tidur dah 10 malam tu. Kalau kita mengatur pun. Sejak di maghrib tu. Kita tunggu tak pergi tu. Duduk diri kita pun. Kita rasa teruk kita duduk gila. Ambil anak kita ke. Retina kita ke. Seteri kita. Hidup gati kita teruk. Gila nak. Gila duduk tak pergi tu. Apa ni nak boleh sejuta. Sebab ia istihar sungguh. Tanahkan ataupun apa ni ada orang pihak lah. Hak kerja air kan misalnya. Oh ya kita ni hak. Orang duduk tepi pintu rumah dia. Satu malam. Dalam masa malam 10 malam ni. Ya betul tu lah wanti tu. Kita nak sejuta. Nanti tengoklah kita ni. Manusia kita ni. Duduk tak payah rumah kita ni. Tak tinggal-tinggal lah. Tak uti-uti. Malay tu gila kadang-kadang cantik anak kita tak kalau anak kita ni tinggal ataupun kalau anak kalau anak kalau anak kita misalnya kalau kita banding kat dia banding jadi masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ครับ ตอนนี้ เรา อยู่ ใน พื้น ที่ Madinatul Salam sahutlah seruan Islam curah keringat dan jasa membenih jiwa yang ตอนนี้ เรา อยู่ ใน พื้น ที่ Islamic Center นะครับเรามาดูการถมดินการถมที่ตอนนี้นะครับนะครับดินทรายที่กำลังจะถมตอนนี้ตอนนี้มาแล้ว3คันเท่าที่เห็นนี่มาอีกคันนึงฮะกำลังมานะครับพี่น้องจำได้ไหมครับว่าตรงเนี้ยนะครับคืองานมุตตะกอมุสลิมะแล้วก็วากัฟเฟสติวัลนี่ครับคือบริเวณที่เราถมไปแล้วเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับแต่ว่าพื้นที่ที่ถมไปแล้วเนี่ยประมาณครึ่งวงกลมตรงนี้นะครับเรายังเหลือที่ตรงนี้อยู่นะครับ
เรายังเหลือที่ตรงนี้อยู่ที่ยังไม่ได้ถมแล้ววันนี้นะครับตรงนี้จะถูกปลดจำนองจากธนาคารนะครับพร้อมกับถมนะครับพร้อมกับถมตรงนี้เลยว่าช่วงนี้นะครับเราจะเริ่มในช่วงเดือนรอมฎอนเนี่ยประมาณ2ไร่ก่อนนะครับ2ไร่ตรงนี้นะครับโดยประมาณนะครับก็กว้างพอสมควรนะครับ2ไร่ตรงนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนะครับแล้วก็ถมเนี่ยสูงประมาณ1เมตรนะครับเดี๋ยวรถก็จะถมตรงนี้แล้วห้ามดินละอากาศดีมากนะครับอากาศดีมากทำงานสบายๆนะครับลมเย็นนะครับถึงแม้แดดจะร้อนหน่อยนะครับแต่ก็ยังทำงานได้นะครับพี่น้องของเราก็ยังทำงานได้นะครับแล้วก็จะบอกพี่น้องว่าตรงนี้นะฮะ1ส่วนความดี 1,000 บาทเนี่ยแหละครับพร้อมกับปลดจำนองนะครับแล้วก็พร้อมกับถมนะครับปลดจำนองที่ดินกับธนาคารแล้วก็ถมทีเดียวพร้อมกันเลยนะครับ1ส่วน 1,000 บาทนะครับอย่างที่บอกว่าเราต้องร่วมกันนะฮะเราถึงจะปลดจำนองที่เหลือตรงนี้ได้แล้วก็ถมพื้นที่ตรงนี้ให้สูงขึ้นมาเลยเลยทุ่นนาเลยฮะวันนี้ห้ามดินละนี่นะครับอยากจะให้พี่น้องได้เห็นกับตาแล้วก็เป็นสักขีพยานร่วมกันนะครับว่านี่คือการถมปรับที่ดินอิสลามิกเซ็นเตอร์นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์พร้อมๆกันหลังจากวันนี้ก็จะไม่เห็นสภาพที่ดินที่เป็นแบบนี้แล้วตอนนี้หลังจากนี้จะไม่มีแล้วนะครับพื้นดินตรงนี้ก็จะเรียบเสมอกันนะครับเราจะถมนูประมาณต้นไม้ต้นนั้นนะฮะล้อมยาวจนถึงต้นมะพร้าวนะครับที่ดินอิสลามิกเซ็นเตอร์ก็ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ไปไกลเลยฮะก็อีกพอสมควรนะครับตรงนี้ประมาณ2ไร่นะครับชะลอตาลาครับเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับทุกวันในเดือนรอมฎอนนี้นะครับแล้วหลังจากเดือนรอมฎอนนี้ด้วยนะครับถ้าหากว่าเราได้งบประมาณจากพี่น้องนะครับเราก็สามารถทำตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบนะครับพื้นดินของอิสลามิกเซ็นเตอร์นี่นะครับ1ส่วนความดี 1,000 บาทนะครับเราต้องการ7ล้านบาทนะครับในปีนี้นะครับ7ล้านบาทในปีนี้เพื่อเคลียร์พื้นที่ตรงนี้นะครับให้เป็นระดับเดียวกันแล้วก็สามารถที่จะมีอาคารมัสยิดนะครับแต่ว่าเราต้องปรับพื้นที่ตรงนี้ให้สวยงามตรงนี้ก่อนนะครับห้ามดินละพี่น้องครับผมกำลังจะทำให้เห็นว่าพี่น้องที่บริจาค กันมาในรายการที่โทรกันมาเข้ามาในรายการนะครับแล้วก็ร่วมการบริจาคในมัสยิดแล้วก็ฝากใครมาต่างๆนานานี่แหละฮะคือผลงานหมายความว่าเราได้รับแล้วเราก็ทำตรงนี้เลยนะครับเราได้รับเงินแล้วนะครับได้รับเงินบริจาคจากพี่น้องแล้วเราก็ปฏิบัติงานเลยครับนี่นะครับคือสักขีพยานที่พี่น้องอยากจะบอกพี่น้องว่าเราไม่ได้นิ่งเฉยเราไม่ได้นั่งอยู่เฉยๆนะครับเราก็ปฏิบัติงานนะครับทำงานให้เห็นตรงนี้ได้เลยความดีที่ไม่มีสิ้นสุดไม่มีวันสุดท้ายสอดาขอทุกยาริยาคือทานกุศลอันไหลรินว่ากับที่เราทำไปเป็นอามานในหนทางของอัลลอฮ์ท่านดีละครับตรงนี้ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งนะครับเป็นอีกอาคารหนึ่งนะครับเป็นอาคารพยาบาลสัตว์นะครับซึ่งอาคารนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าพื้นดินนะครับพื้นดินตรงนี้ยังไม่ได้ถูกปลดจำนอง 100%นะครับภายในปีนี้นะครับเราก็จะปลดจำนองพื้นที่ตรงนี้นะครับที่ดินตรงนี้ด้วยนะครับก็จะอยู่ในงบประมาณของการรายการของเดือนวากัฟรอมฎอนตรงนี้ด้วยนะครับก็หลังจากที่เราถมตรงนั้นแล้วเนี่ยนะครับถ้าเรามีงบได้งบประมาณเพิ่มหรือว่าเหลือจากตรงนั้นหรือว่ายังไงเนี่ยนะครับเราจะมีการบริหารจัดการนะครับในส่วนของพื้นที่ดินตรงนี้ในการปลดจำนองตรงนี้ด้วยนะครับอินชาอัลเลาะห์ครับอาคารสวยมากอาคารดูโล่งโปร่งสบายอาคารตรงนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าที่ดินนะครับยังไม่ถูกปลดจำนองจากธนาคาร 100% นะครับฝากความช่วยเหลือตรงนี้นะครับไปยังพี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับที่กำลังติดตามรายการนะครับติดตามเรื่องราวของโครงการมาดีนะตุสลามนะครับตรงนี้ก็ยังเป็นอีกโครงการนึงนะครับเป็นอีกเขาเรียกว่าโซนนึงนะครับที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่เหมือนกันนะครับทั้งที่เห็นว่าอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เรายังต้องการในการปลด
ะครับหลอดจำนองตัวนี้จากธนาคารด้วยนะครับก็อยากจะฝากทุกโซนนะครับให้อยู่ในใจพี่น้องแล้วก็ช่วยกันดูอานะครับเราอย่างที่เห็นนะครับว่าอาเซียนมอลล์นะครับปีนี้นะครับก็เปิดนะครับให้บริการแล้วนะครับตอนนี้ก็สามารถเข้าไปจับจ่ายซื้อของนะครับช้อปปิ้งได้แล้วนะครับก็ฝากอีกโซนตรงนั้นให้พี่น้องมาร่วมกันช่วยนะครับในการซื้อของจับจ่ายที่นี่นะครับแล้วก็ร่วมกันดูอาในส่วนของ Islamic Center นะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับให้ได้ปลดจำนองภายในปีนี้ให้ได้นะครับสำหรับอาคารพยาบาลอาคารคณะพยาบาลศาสตร์นะครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับฝากพี่น้องด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับ